Okay. Yang ni ada sign, dia ada hint sikit. Kalau sini ada sign, maksudnya kita tukar ni jadi sign. Tadi nak tukar jadi cos sahaja tak boleh sebab kita ada satu rumus. Tapi yang ini ada banyak rumus kan? Cos 2x sama dengan apa dia? cos to cos 2. Ada yang pertama, cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2x. 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Satu lagi? Tolak. Betul? Okey. Sebenarnya cikgu lupa. Okey. Ha, jadi cikgu tanya kamu. Okay. Ada yang ingat? Okey. So, ni sin. Okey. Ada sin. Sahaja. Jadi kita ganti, tukar dia jadi sin. Okey? Tadi tak boleh nak tukar ke cos sahaja tak boleh sebab dia ada satu rumus saja. Okey, jadi kita cuba yang ni cos 2x jadi yang ni lah. Okey, tolak. Okey, dapat 2 darab 1 dapat 2. 2 darab 2 dapat negatif 4 tolak 13. Hasil darab dulu. Okey. Kemudian ini tolak 13 sin x. Okey. 2 dengan 10 tambah 12. Okey, ada negatif. Jadi semuanya darab dengan negatif dapat positif. Dapat negatif. Faham kan ini? Semuanya darab negatif, darab negatif, darab negatif dapat ini. Okay? Okay. So, kemudian sin x ni kalau nak terus buat tak ada masalah. Nak buat pemfaktoran tak ada masalah. Tapi, kalau takut keliru yang ni boleh sin x ni jadi y. Okay? 4y kuasa 2 jadi y lah. 4y kuasa 2 tambah 12. Y tolak 12. Okey? Boleh. Kemudian, cuba dapatkan nilai dia. Boleh dapat? Boleh. Dapat. Jawapan dapat apa? 3 per 4 dengan satu lagi? Negatif? 4. So, maksudnya Y. Okey, satu dia negatif tambah 4 kan? Satunya 4X tolak 3. Bolehkah? Tahu macam mana isi ya? Okey? Ini sebenarnya cara tipu. Okey? Ha. So, kenapa nak isi ya? Kenapa saya nak tukar negatif jadi positif ada tujuan dia. Kalau kalkulator, dia terus dapat jawapan. Terus dapat jawapan. Jadi, ini negatif kena tukar jadi positif. Okey? Okey. Kemudian, sin x sama dengan 3 per 4. Yang ni sin x sama dengan 4. Negatif 4. Okey ya. Okay, kena tukar balik. Jangan ingat nah, kalau kuasa 2 depan kuasa 2 ada negatif, kena tukar jadi positif. Okey? Jadi sin positif sini, sin negatif sini. Okey. Langkah pertama, dapatkan sudut asas dia. Sudut rujukan. Yang ni pun sama, dapatkan sudut rujukan dia. Okey, negatif hilanglah. Okey. So, dari sini apa dia? 48.59. Ini ada tak? Sebab ni, tak ada. So, abaikan. Okey. Abaikan. Okey. Jadi ini sin. Oh, sorry. Dekat sini ialah
180 tambah sudut asas dia. Okey, tambah sudut asas. Ada dua. Satunya 48.59. Satunya 100. Ini tambah ke? Ini tolak. Minta maaf ah. Tolak. Ya. Ini tolak. Okey. 180 tolak 48.59. Okey. Dapatkan. Okey. Ini dapat berapa? Okey, tak apa. 131.41. Okey. Boleh ya? Okey. Jadi cuba buat muka surat 99 dengan muka surat 98. Kemudian 102, semua selesai soalan. 102. Try.